saya nak bagi sebut, umpamanya kita banding dengan Myanmar. Myanmar ni kita anggap sebagai satu negara yang dianggap dulu lah, dianggap macam pariah state in the world. Dia dulu. Ni sekarang perkataan itu sekarang. Saya minta Permatang Pau tarik balik perkataan yang dia keluarkan. Padang Serai. No, perkataan yang beliau keluarkan tu. Duduk Yang Amat. Yang Amat, no, duduk Yang Amat. What does he mean by pariah state? Yang saya Mat. Minta Permatang Pau tarik perkataan itu. Ya, kalau faham bahasa Inggeris, bila kita sebut pariah state, mana state yang dikondem? Itu dia. Ya, no, kalau that word is a derogatory word in this country. Itu satu perkataan yang tidak boleh diterima dalam negara ini. Yang Amat, cukup Yang Amat. Jadi kalau ya, baca bahasa dia lain sikit lah ya. Digunakan, even di India digunakan. You know, don't declare us as a pariah status. Itu dia declare. Dan dalam Mahasacha report yang baru ini di bawah Manmohan Singh, itu no, disebut. No, ni Dato' yeah. Speaker, boleh macam saya ni, minta Permatang Pau tarik perkataan itu. Saya ingat kadang no, saya nak kacau je. Tak payah, Yang Amat. Saya nak maintain Yang aku dan Pau. Dia nak kacau no, je. Cukup lah, Yang Amat. Jadi, baik, Dato' Speaker, saya bagi serigat. Saya minta Permatang Pau tarik balik. Saya nak merujuk apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Shah Alam. Dan Yang Berhormat Permatang Pau pun sangat faham. Di sinilah tempat bertembungnya penyokong-penyokong taksub. Menarik pengundi hingga pengundi yang datang memang nak mengundi aja. Jadi takut, sebab itu tak payah disebut ada pergaduhan. Semua maklum di sinilah tempat pergaduhan, pertengkaran yang menjadikan hangat belah raya itu, di sinilah tempatnya. Soal nak melihat nama kita Barong SPR ada di dalam, biarlah dikendalikan oleh pihak yang berkecuali. Tak payah ada kepentingan-kepentingan politik. Jadi tak payahlah sebut kerana ada pergaduhan, kerana ada pembunuhan. Ini undang-undang disebut secara am begitu, fahamlah kita. Pengalaman kita, saya ingat Permatang Pau pun lebih berpengalaman lah. Terima kasih Muhammad Sri Jadi. Point of order Yang Amat. Yeah. Ini Dato' Speaker, saya minta saya merujuk tadi 6 lah ha? Saya minta Permatang Pau tarik balik perkataan itu. Seandainya saya nak bagi andaian, di dewan yang sama pada tahun 1997 Gulugo mengeluarkan kata-kata bahawa Permatang Pau is a bisexual. Gulugo mengeluarkan kata-kata bahawa Permatang Pau is a bisexual dalam dewan yang sama ini. Jadi Yang Amat, cukup Yang Amat. Yang Amat, Yang Amat, sebentar. Yang Amat. Baik Yang Amat, baik. Makasih Yang Amat. Yang Amat, Yang Amat bangun atas. Yang Amat, sebentar. Yang Amat bangun atas sensitivity terhadap peraturan masyarakat. Oke, okay? Itu mananya, itulah sebab Yang Amat bangun. Tapi saya ingin katakan bahwa peraturan mesyuarat, jika perkataan itu tidak menuju kepada mana-mana ahli, dia tidak sepatutnya melanggar peraturan mesyuarat 366. Sebab itu saya tidak respon kepada Pak Umat sejak tadi. Dia merujuk kepada sebuah negara dan perkataan itu dirujuk kepada semua. Tidak ada merujuk kepada mana-mana ahli ataupun personality ahli-ahli dalam dewan ini. Jadi kita tidak perlu. Dato' Speaker. Masih. Perkataan itu nah, benar telah lagi mewujudkan dia. Cukup, national Muhammad and international debate. Yang Muhammad, jika Yang Muhammad hormat kepada peraturan mesyuarat, Yang Muhammad karena hormat kepada keputusan yang saya buat tadi. Masih. Saya mau Permatang Pau tarik tu. Terima kasih yang betul. Terima kasih yang betul. Sebab tu ya, habiskan, ini juga saya beritahu Sri Gading, mungkin silap saya juga. Saya patut lebih teliti. Orang yang nak dicalonkan biar ada kelayakan pendidikan. Saya pun sikit mesti lebih teliti siapa yang saya pilih sebagai jadi pemimpin. Jadi silap saya juga. Kalau saya pilih pemimpin silap yang saya macam ini, jadi mestilah saya duduk jadi yang sebelah sini. Tegas sikit, saya nak sambung. Ha? Ya, bisa lewat. Ya, boleh. Terima kasih. Jadi yang disebut tadi oleh Sri Gading, Barong di luar tak boleh, di dalam pun tidak boleh. Jadi maknanya tidak ada perwakilan parti yang menyemak. Itu Yang Berhormat Sri Gading kata serah pada SPR.
Yang ni yang setengah juta di Selangor, 40 ribu ni serah kat SPR lah ni. Jadi kita bagi, kalau serah pada PR, SPR, mengapa masa nak kira undi, serah pada SPR lah. Bila kira mengundi, kan ada wakil parti. Bila nak semak, ya. Kalau Yang Berhormat Seri Gading buat kenyataan, kita harus beri kepercayaan mutlak kepada SPR, maka daripada A Datuk, sampai kira mengundi, biar SPR sajalah. Tetapi oleh kerana sementara SPR mengendali, yang dikelolakan oleh parti pun menggunakan daftar pemilih yang ada, sama. Ya. Jadi apa masalahnya yang dikeluarkan oleh SPR, itu jugalah daftar pemilih yang kita gunakan di barong yang dikuasai oleh kita. Apa masalahnya? Terima kasih. Saya ingat betul, secara ringkas. Isunya Seri Gading ialah barong yang dioperasikan oleh parti politik dalam pindaan sekarang pun tak dibenarkan membuat aktiviti menyema. Itu isu dia. Baik, Ahmad. Tak dibenarkan. Jadi kalau Seri Gading kata semaklah di barung SPR, wakil parti pun tak dibenarkan. Dulu ejen parti dulu pun ada. Dulu ada. Proposalnya ada dulu, Ahmad. Sekarang dulu barung panas ni tempat kita petugas parti bantu orang semak. Sekarang dengan menghapuskan subsection ini, subsection 26 pun tak boleh, kerja-kerja semak tu pun tak macam boleh. Untuk menyemak tu ada dah SPR untuk kita menyemak. Betul je. Tapi wakil parti pun tak boleh. Tapi kenapa Seri Gading macam ejen boleh? Terkabullah kita ni nak menyemak itu. Ini soal ketelusan. Yang Mamat, balik kepada pematang Paul. Ini soal ketelusan. Seri Gading tak faham. Soal ketelusan kita nak pihak yang berkepentingan. Salam duduk, Yang Mamat. Yang bertanding, wakil-wakil calon, parti yang menyokong calon itu hadir dapat mengesahkan ketelusan. Yang mati. Matang Pau, saya mohon sikit Matang Pau. Katakanlah, terima kasih. Saya nak minta pandangan Matang Pau dalam keadaan satu situasi. Bangun pagi pukul 8:30, saya tengok deretan orang-orang yang bercakap Myanmar sampai 18 orang. Saya agak syak mereka ini bukan rakyat Malaysia tetapi mereka berbaris untuk mengundi. Saya tidak ada peluang untuk cek sama ada mereka ni betul-betul pengundi atau rakyat Malaysia. Apakah cara yang saya boleh buat dengan pindaan yang ada ni? Saya tak ada kuasa untuk cek. Apa yang boleh saya buat waktu tu? Mereka tak dekat Melayu, mereka tak cakap bahasa Inggeris, semua mereka cakap Myanmar. Saya pun tak apa. Macam pandangan Matapun tak tahu boleh habiskan. Yang Amat, dah hampir satu jam lah. Yang Amat Sungai Petani sebenarnya telah menjawab soalan tu lah. Dan tadi saya sebut Myanmar, ya, nak selesaikan tadi diganggu, iaitu Myanmar sendiri pun membuat beberapa langkah. Umpamanya daftar pemilih, kita ada langsung kontak dengan Aung San Suu Kyi. Dia kata walaupun ada beberapa isu kecil, tapi daftar pemilih itu disemak dan Suruhanjaya Pilihan Raya Burma, Myanmar setuju menerima teguran-teguran Myanmar. Keduanya, dia dibenarkan berucap semasa kempen menentang parti pemerintah dalam televisyen. Itu di Myanmar, Yang Mohd Sri Gading. Baik, janganlah marah. Tapi maknanya saya nak sebutkan di sini ialah, kalau Myanmar yang dianggap status begitu rupa boleh berbuat beberapa perubahan, mengapa Malaysia kita ambil sikap yang ketinggalan begini rupa? Barung ini perlu. Kerana andaian Seri Gading itu ialah bawa serah pada SPR. Soalnya sekarang, kewibawaan SPR tu kalaupun tidak dipertikai oleh BN, sebahagian mempertikai. Yang menjabatkan bersih itu orang mempertikai. Kalau mempertikai itu semata-mata sebagai sesuatu yang tidak yang melulu, sembrono, satu hal. Dia dipertikai berdasarkan angka, jumlah, nama, keterangan. Datuk Yang Berhormat Pokok Sena menyiapkan nama-nama. Ya, dan asal keturunan masing-masing dan jatuh kuasa. Jadi kalau kita katakan kita ketepikan ini semua, kita serahkan hanya kepada SPR, saya kurang bersetuju begitu. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan oleh SPR hanya menambah, memanaskan suasana. Saya kalau tak tahu tempat Pematang Pau, saya akan tetap wujudkan satu komputer untuk menyemak senarai ahli. Saya nak tengok, dia nak tangkap, dia tangkap, dia nak saman, dia saman.
Tetapi kita tetap akan adakan. Ya. Terima kasih, Omar. Tidak ada satu sistem demokrasi di kawasan saya pun saya tetap adakan. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Dah habis masa ya, Omar. Sikit-sikit dah. Saya nak sebut pada masa yang sikit tu pun bukan banyak, bukan sikit tu. Saya nak sebut bahawa nama-nama yang ada dalam daftar pemilih ni, Jang Bahadur daripada Nepal. Coraline Bartolome, Filipina. Wallace Bartolome, Filipina. Ani Binti Rapodi, Indonesia. Banyak lagi. Banyak lagi ada kat saya ni. Maknanya hak daripada luar. Nepal, Myanmar, Filipina, Indonesia, Pakistani, Tamil, Sri Lanka, semua ada. Ya. Ini bangsa-bangsa bersatu ke? United Myanmar, Nepal Organization. Cukup lah, Ahmad. Baik. Tidak. Yang kebetulan senarai yang disebut oleh Pokok Sena itu, saya minta kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dari BN pun harus lihat. Saya tidak fikir kalau mereka lihat, mereka boleh pertahankan. Saya tidak fikir mereka akan pertahankan. Ini keyakinan saya. Melainkan kalau sudah pilih ODAK ini bohong, saya tak tahu. Tapi senarai ini dengan angka, kalau jumlah macam kata 42,000, sudah kita tahu. Okay. Tapi yang dibuat oleh Pokok Sena, saya ucap tahniah, kerana nama disebut di situ. Baik. Jadi oleh yang demikian, saya minta supaya, dan terima kasih yang berhormat kena batangan. Begitu maknanya, kerana yang kita nak buat, kita tidak langgar. Cuma nak guna ruang, nak semak saja. Ini membantu. Ya, jadi kita terpaksa lakukan. SPR dia nak saman, dia saman lah. Tetapi saya katakan, tidak mungkin kita adakan pilihan raya yang telus dan bebas kalau parti politik ataupun mana-mana badan nak semak di barung sebelum orang itu masuk ke tempat mengundi. Tidak boleh. Dan kata kita masih mendesak wakil parti mesti ada di tempat SPR. Ya, mesti ada. Ya. Dia nak sorok apa? Nak sorok apa, sudah? Dia jadi satu international attention sekarang tentang perjalanan pilihan raya di negara kita. Jadi dan ada perwakilan dari 10-15 negara yang akan datang dalam masa singkat seminggu ini. Hanya melihat hal-hal ini dan mendengar. Dan mereka juga telah minta jumpa SPR, Menteri Berkenaan dan juga badan-badan lain termasuk Bersih untuk mendengar sendiri keluhan yang dikemukakan. Saya harap sekali lagi Yang Berhormat Menteri menimbangkan semula dan membetulkan kecuaian yang dilakukan termasuk apa yang disebut dalam cadangan SPR tentang hak rakyat, hak pengundi menyemak pada hari mengundi. Kalau kita anggap senarai itu sah dan muktamad, tidak dipertikai, ini masalah lain. Soalnya sekarang hari pengalaman kita dan rakan-rakan juga tahu, senarai diberikan sekarang. Hari penamaan calon baru dikeluarkan senarai mutakhir, senarai muktamad terakhir. Senarai muktamad terakhir hanya diberikan dan lazimnya pada hari penamaan calon. Dan ada selalunya senarai yang diberikan. Rakan-rakan saya ramai yang ada pengalaman dalam hal ini. Tahu, senarai yang diberikan 3 bulan sebelumnya dengan senarai hari penamaan calon itu memang lagi besar. Ya, ribuan dalam setiap kawasan pilihan raya. Jadi bagaimana kita nak semak begitu? Ya. Melainkan hari mengundi. Kerana mesti sudah mula sibuk kempen. Hari mengundi barulah ditugaskan khas yang disebut dulu meja panas, sekarang barung, untuk menyemak. Mengapa nafikan hak ini? Kita pertama saya sebut tidak boleh terima. Dan kedua saya nak ulang, SPR kena dengar ni baik-baik. Kita terpaksa langgar arahan itu. Selamat. Terima kasih.